Halo teman-teman semua, kali ini Lusen Gaming bermain game Pokemon yang baru aja rilis ya teman-teman. Itu Pokemon War. Nah, ini baru ada server 1 dan gamenya itu berbasic idle ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua suka dengan game ini, silakan bisa download. Linknya nanti bakal kita taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, kita masuk lihat prolognya dulu. Oke. Okay. In the Pokemon World. Kita klik. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Tampilan home-nya. Nah, kita disuruh kasih nama dulu. Udah pasti yang male ya, yang kiri. Kalau female yang kanan ya, atau perempuan kanan. Lulusan gaming. Ternyata dibatasin ya teman-teman untuk namanya, jadi kita persingkat Lulu SN Gaming. Oke, kita ikutin dulu. Wah, ini ada basic capture teman-teman. Dapat siapa ini untuk awalan? Waduh, kita langsung. Nah, gamenya seperti ini teman-teman. Kita atur formasi, game idle. Seru ya kalau game idle ini, game santai teman-teman. Ini cocok banget sih buat teman-teman semua yang suka berbasic idle. Dan juga rewardnya banyak, kita bakal lihat ya. Ada Voltres, ada Lavitar, siapa itu tadi? Tiranitar. Wah, gila, kita mendapatkan apa ini? Wow, dapat levelnya udah 35 loh teman-teman, baru main udah level 35 dan juga mendapatkan banyak diamond, dan kita mendapatkan VIP 9 loh. Wah, kita bisa lihat ya pojok kanan atas itu VIP 9. Wih, sekali klik teman-teman langsung dapat VIP ya 9. Mantep banget nih. Nanti kita bakal lihat deh untuk VIP 9 itu dapat bonus apa aja sih. Biasanya kan ada ini ya teman-teman, ada rewardnya yang bisa kita beli pakai diamond. Tapi kita harus nyelesain dulu nih tutorialnya. Kita disuruh upgrade Pokemon ini B4. Semoga VIP 9 dapat yang bagus ya, Pokemon Legend. Dapat Kyogre atau Groudon atau siapa gitu ya. Patamon. Wah. Oke, kita klik diamond lagi nih teman-teman. Banyak banget rewardnya. Udah ada 6251 loh. Dan kalau game ini, game idle, itu nggak harus ngeliatin gameplaynya ya. Kalau misalnya kita klik hajar boss, kita bisa masuk ke home screen sih. Wah, dapet apa lagi nih? Nice. Udah ada 8900 diamondnya, gila. Ini sih gila sih rewardnya. VIP 9 diamondnya gampang banget carinya ya. Capture, wah ini nih teman-teman, ada Kyogre, Groudon, dan juga ada siapa lagi nih yang atas, Rayquaza. Dapat siapa ini? Waduh, dapat Ralts, hero B4. Oke, nggak apa-apa, kita selesaikan dulu. Kita quick battle dan oke, kita close. Kita hajar bos dulu teman-teman. Ini penasaran sih lulusan gaming ya, dapat karakternya itu dapat apaan nanti di VIP 9. Waduh. Untuk animasinya juga bagus teman-teman, cuma ini kan kita belum upgrade levelnya ya. Belum sampai level 100, jadi masih kayak gini doang. Nah, kita lihat. Oke, nice. Aduh, kita masih keganggu ini tutornya. Sabar dulu teman-teman. Kita receive. Oke. Nah, kita bakal lihat. Wah, dapat Kyogre di day ke-8. Mantap banget. Diamondnya juga banyak, reward lainnya banyak, udah dapat 9000 diamond, teman-teman.
Wih, mantep banget ya dapat Kyogre loh. Tapi kita butuh dupenya sih. Kayaknya nanti bisa gacha ya, teman-teman. Oke. Kita lihat menu-menunya dulu dapat apa aja. Ini pakai diamond. Di pertama ya. Kita nggak beli dulu deh. Kita lihat-lihat menunya. Oh, ada judi juga di sini. Aduh, kita masih ngeliat yang lain, tapi udah keganggu sih. Tuturnya belum selesai soalnya. Nah, kita lihat di sini ada apa aja. Jirachi, teman-teman. Wah, gajah Jirachi nih. Sekali pull itu 2000 ya yang pojok kanan. Dapat 10 Pokemon. Ini dapat siapa? Dapat Ralph lagi. Jirachi ini bagus nih, 2000 diamond. Keren banget ini, buat support bagus. Nah, ini Elite Capture. Wah, banyak loh, ada Articuno, Jirachi, ada Darkrai, ada siapa lagi? Ini Articuno ya. Wah, keren, nggak bisa dilihat ini, nggak bisa diklik. Elite Capture, teman-teman. Gacha di sini biar dapat Pokemon yang kita inginkan ya. Dapat Gyarados, kok B4 bukan B5 Gyaradosnya. Padahal GG ya Gyarados. Malah buat food di sini. Dapat siapa? Dapat Onyx. Onyx juga B4. Ini kemungkinan ya food, teman-teman. Kalau game idol kan nyarinya B5. Kita bisa purcase nggak? Nggak bisa klik purcase. Oh, recharge, teman-teman. Atau top up ya di sini. Nah, oke, kita combine. Gak bisa, kita pojok kanan. Nyari sesuatu di sini. Barangkali dapat apa gitu ya, dapat Kyogre atau lain-lain. Wah, ini Pokeball-nya buat gacha ya. Kita belum tahu sih, teman-teman. Karena memang masih awam ya. Jadi sama-sama belajar di sini. Oke, kita hajar bos dulu. Sambil ngeliatin reward-rewardnya. Kita masuk ke adventure. Oke. Aduh, malah boss attack sih. Ini nanti aja deh. Tapi bisa di ini sih, teman-teman. Kalau kita hajar boss bisa pakai klik home. Biar nggak perlu ngeliatin atau nungguin. Ini kayak tower ya, teman-teman. Ini kayak tower nih, nanti disuruh milih kok malah ngebug. Duh, nggak bisa diklik, malah loading, teman-teman. Oke. Wah, ini nih challenge. Bisa dapetin Kyogre sama Latifas atau siapa itu. Wah, Lugia ini. Kita perlu dapetin Lugia, teman-teman. Keren. Lugia, Mewtwo, atau Pokemon Legend lainnya. Kita langsung ke VIP-nya. Lihat sign-in dulu. Oke, sign-in-nya banyak banget diamond-nya, teman-teman. Ada berapa tuh? 30, 66... Ada 12 ribuan lebih ya, 15 ribu dalam satu bulan. Kita cuma login dan ini ada Growth Fund. Kita bisa beli nih. Karena VIP kita udah cukup sih, teman-teman. Bisa nggak? Kok nggak bisa ya? Harus recharge juga kah? Oke, kita back dan kita lihat di menu mana nih? Oke. Ini masih nyoba-nyoba, teman-teman. Untuk menunya, home-nya cukup bagus ya. Cuma sampai sini doang sih home-nya. Arena, store. Nah, ini teman-teman, VIP-nya. Waduh, kita dapat Kyurem Shard loh.
tapi harus pakai diamond. Wah, ini VIP 9 ya. Dapat Pokemon. Wah, dapat lagi loh, dapat si Rayquaza, teman-teman. Ini bisa di open start loh. Waduh, dapat Diance. Mince ada nggak? Nggak ada. Kita klaim aja deh. Duh, salah, bukan yang ini. Lulusan gaming belum langsung ini sih, teman-teman. Belum belajar dulu menu-menunya ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar nih, sama-sama ngelihat menu-menunya. Oke, mantap, dapat Kyoren. Lalu kita dapat siapa namanya? Absol ya. Rayquaza. Atas juga lumayan dapat Rayquaza lagi. Kita klaim semua sampai diamondnya habis. Satu klik langsung habis, teman-teman. Oke, kita bakal coba ya Pokemon Legend-nya dari VIP 9, apakah GG? Masih B5 ya, belum OP sih. Harus kita naikkan nyari dupenya, teman-teman. Kita masuk ke bag dulu. Ini buat gacha ya. Oh, di sini, teman-teman. Ini kayak gacha faction gitu loh. Pasti tahu ya, kita suruh milih. Nah, oh, dapat Pikachu. B5 lagi. Kalau ini fire, teman-teman. Ya kan, tipe fire. Ini tipe air, tipe daun. Yang pojok kanan aja deh nyarinya. Petir sama kegelapan ya. Siapa tahu dapat Darkrai. Kita spam-spam. Dapat kan? Dapat Deino. Nice. Aduh, Beldum, aduh, Magnemite. Kita lihat startnya di sini. Toko start. Nah, ini kita bisa beli, teman-teman. Cuma masih 13 ya. Belum bisa beli Kyogre dan lain-lain. Oke, satu kali gacha 10 ya. Bisa gak? Bisa. Ada 16 soalnya. Semoga dapat Kyogre, Gordon, Rayquaza. Dapat. Langsung dapat Lugia, teman-teman. Nice. Enak banget ya. Sekali gacha langsung dapat Lugia. Dapat Torchic juga lagi. Wih, keren, keren, keren. Sekali pull. Nice. Udah dikasih VIP 9, dikasih Lugia, dikasih diamond banyak. Enak banget nih. Ini kayaknya kita bakal betah sih kalau game yang kayak gini ya, teman-teman. Untuk gacanya ya di sini sih sebenarnya capture yang ini. Cuma pokeball-nya kita kehabisan. Jadi nggak bisa gacha. Kita langsung aja tes ke sini ya bosnya. Kita langsung ke gameplaynya. Oke. Oh, ini Rayquaza dulu. Pikachu. Kyurem. Nice. Deino. Absol. Kita dapat Pokemon yang GG, teman-teman. Kita langsung ke bos. Ini masih level 1, nggak apa-apa ya. Pasti animasi skillnya belum muncul karena kan masih ke-lock, teman-teman, untuk skill-skillnya. Jadi kita hanya sekedar tes. Nanti setelah ini kita bakal lihat ya untuk animasi-animasinya. Wah, keren-keren. Pikachu. Wah, cakep nih. Wah, Kyurem. Waduh. Wah, animasinya cakep loh. Ini padahal baru level 1 loh, teman-teman. Keren ya. Ya, gitu aja, teman-teman, video kali ini. Gimana nih? Keren gak? Kalau keren, kita download ya, kita mainkan. Thanks ya yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.